Hai semuanya, balik lagi nih di channel IDGTV YouTube Video. Dan sesaat lagi kita akan segera bersama-sama menyaksikan para duta seni dan budaya yang telah hadir jauh-jauh ingin menjadi bagian dari perhelatan Festival Kuwung Banyuwangi tahun 2019. Dan tentunya kita sangat bangga. Terima kasih juga untuk seluruh duta seni dan budaya dari kabupaten kota yang hadir pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan segera bersiap untuk menyaksikan duta seni budaya yang tampil perdana dari Provinsi Kalimantan Timur. Iya, kali ini hadir dengan sebuah cerita para budok. Para budok sebagai penjaga gerbang kayangan dan bumi. Topeng dikenakan oleh para roh ketika bertemu dengan manusia. Para budok adalah penjelmaan para roh leluhur yang diturunkan dari kayangan untuk menyelamatkan manusia dari keburukan. Selain topeng budok yang terbuat dari kayu, ada juga budok perempuan yang terbuat dari hiasan manik yang menutupi wajahnya agar manusia dijauhkan dari peperangan antar saudara. Manusia dilembutkan hatinya atas restu dari para roh leluhur akan mendapatkan kebaikan hasil bertani dan sebagai nelayan yang melimpah ruah. Inilah para budok dari Provinsi Kalimantan Timur. Thank you.
kembali untuk para duta seni dan budaya dari Provinsi Kalimantan Timur. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Iya, betul sekali. Datang ke Banyuwangi dengan memperkenalkan ini adalah seni dan budaya dari Kalimantan Timur dan menunjukkan betapa kayanya Nusantara. Betul sekali. Sekali lagi kita menyampaikan terima kasih untuk duta seni dari Provinsi Kalimantan Timur yang sudah berkenan hadir meramaikan Festival Kulung 2019. Boleh kita berikan standing applause untuk para sahabat-sahabat kita yang sudah datang jauh-jauh. Iya. Terima kasih sekali untuk kehadiran. Mudah-mudahan teman-teman kita dari Kalimantan Timur bisa hadir kembali. Betul. Dan turut menjadi bagian dalam perhelatan Festival Kumum di tahun 2020. Betul sekali nanti, ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat jalan dan menyapa seluruh warga Banyuwangi. Saat ini masyarakat Banyuwangi sudah berada kurang lebih 1,5 kilometer ya. Ya. Finish di lapangan Taman Blambangan, siap menantikan persembahan pelangi budaya Nusantara yang telah hadir malam hari ini dalam rangkaian Festival Kumum 2019. Kita sudah saksikan dari Provinsi Kalimantan Timur. Oke guys, klik subscribe dan klik tanda lonceng notifikasinya supaya bisa mengikuti video terbaru kami. Support terus channel ini ya guys. Bye bye.